bagusnya hatimu, baiknya hatimu, jernihnya hatimu, sehatnya hatimu adalah modal tertinggi kebahagiaan hidupmu dunia hingga akhirat. Bukan harta, bukan rupa, bukan ilmu, bukan apapun, saudara sekalian saya muliakan. Mau hidup bahagia dari dunia hingga akhirat, hati-hati dengan hatimu. Jaga betul-betul rasa yang ada dalam hatimu. Dan jika kamu dapati hatimu berpenyakit dengan berbagai macam penyakit, obatilah, sehatkanlah, perhatikanlah. Jangan hanya peduli kepada sakitnya badanmu. Kamu harus peduli itu juga, tapi lebih daripada itu, hatimu pedulikanlah. Jangan biarkan ia sakit berlarut-larut. Jangan biarkan ia terjebak dengan rasa-rasa yang salah. Jangan biarkan ia memenjarakan dirimu dengan derita hidup di dunia maupun kelak derita di akhirat dengan penyakit-penyakit yang membusuk di dalam hatimu itu. Salah satunya adalah cemburu. Jangan biarkan iri dengki terhadap siapapun dan terhadap apapun membuatmu kehilangan kebahagiaan yang ada dalam dirimu itu. Jangan berusaha mengontrol suamimu. Jangan berusaha mengontrol apapun yang ada di luar dirimu, sebab remote kontrolnya sudah dikuasai oleh Allah.